kota Jawa Bantul 2018. Kejujuran yang penting, dan kejujuran itu kan dasar dari kita tidak berbuat salah atau apalagi jahat kepada orang, apalagi kejahatan korupsi. Itu juga dari ketidakjujuran. Doa terbaik kita kirimkan kepada Bung Hatta. Semoga Bung Hatta tersenyum di surga melihat kawan-kawan di Malang berkumpul hari ini meneladani kisah-kisah beliau. Tuhan terlalu
cepat semua. Kau panggil satu-satunya yang tersisa. Saya cerita sedikit mengenai contoh Bung Hatta. KPK sebenarnya pengen niru itu. Jadi mulai tahun KPK berdiri hampir 15 tahun yang lalu itu diterapkan betul antara ini hak atau hak yang boleh dinikmati oleh pegawai KPK maupun pejabat KPK, dan ini sama sekali tidak boleh dinikmati oleh keluarganya. Kalau orang korupsi, pertama dia tidak jujur, kemudian salah, kemudian dia itu merendahkan dirinya sendiri karena perbuatan itu tidak bermartabat, dan yang ketiga dia menghilangkan hak sosial orang lain. Dan kalau dia pejabat, maka dia adalah pejabat yang menyalahi aturan negara, karena negara ini berprinsip pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Apakah kawan-kawan semua the next Bung Hatta? Kalau kawan-kawan the next Bung Hatta, kawan-kawan bisa melahirkan the next Bung Hatta lebih banyak lagi, sehingga kemudian Indonesia bebas dari korupsi, Bangkalan bebas dari korupsi, Madura bebas dari korupsi. Dan yang penting adalah generasi yang sekarang yang sudah terekspos dengan pengetahuan mengenai buruknya korupsi, lawan, jangan sampai menjadi ciri khas bangsa kita untuk membuat Indonesia tampil di mata dunia sebagai negara yang bermartabat dan masyarakat yang sadar anti korupsi, dan karena itu tidak mau melakukan korupsi. Karena kita berada di tanah yang sama, Indonesia. Kita berada di langit yang sama. Kita minum air yang sama. Laut kita juga sama. Indonesia yang beragam, Bali. Bali adalah pulau yang menjaga Indonesia tetap toleran. Karena Bali penuh berbagai suku bangsa. Karena kita berada di bawah tiang bendera.